nyap. Ora tau betut. Ora tau beseng. Gak pernah cember. Waktu susah senyum, waktu bahagia pun ter. Dalam keadaan suka maupun duka tetap tersenyum. Senyum itu wujud syukur kepada Allah. Waktu susah dekat sama Allah, waktu senang tetap dekat dengan Allah. Insya Allah itulah ciri calon penghuni surga. Amin amin. Allahumma amin. Walaupun hati ini lagi gundah gulana, atau dalam istilah anak zaman no, meskipun lagi gegana. Ngertos gegana bu? Ngertos gegana? Tahu gegana? Apa? Oh, penjinak bro. Oh iya, gegana penjinak bro. Gegana itu singkatan gelisah, galau, merana. Iki tembunge lare neng-neng sakniki, tembung kata anak zaman sekarang. Gelisah galau merana, tapi masalahnya anak zaman sekarang gelisah galau merana biasanya diputus cowoknya. Ditinggal nikah cowoknya. HP-nya baru, keren, enggak ada paketannya. Itu gelisah dia. Itu anak-anak. Kalau ibu-ibu sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu terutama biasanya gelisah galau merana mergo napa? Apa? Arep tarian kok mun sambat. Gak ning Jawa, gak ning Kalimantan, jawabane padha. Gelisah galau merana mergo gak gablek. Gak punya utange. Jenengan nggih kagungan utang. Punya utang, Bu. Ayo ayo. Ya Allah, Masya Allah, dihadapi dengan senyum, senyuman, senyum termasuk sedekah. Pelambangnya kados dening wayang Semar, seperti wayang Semar. Wayang Semar digambarkan oleh para budayawan terdahulu, pripate mbrebes mili ning lambene mesen guyu. Matanya berlinang air mata, tapi bibirnya tersenyum. Itu filsafah. Bahasanya orang hidup di dunia, wong urip ning dunia ora ana sing luput saka masalah. Gak ada yang terhindar dari masalah. Tapi ketika kita dapat masalah apapun, sekecil apapun, hadapi dengan senyum syukur kepada Allah. Insya Allah calon penghuni surga. Amin. Allahumma. Istilah tiyang Jawa desa mawa cara. Beda desa, beda budaya, adat dan kebiasaannya. Gila betul. Kendriki kali Jawa pun boten sami. Soale kula iling-iling, saya ingat-ingat kula diundang ngaji di Mekar Jaya niku pun ping pisan iki. Sudah satu kali ini. Jadi belum begitu hafal kebiasaan orang sini. Kalau pengajian umum itu biasanya umumnya sampai berapa jam saya belum paham. Umumnya pinten jam Pak? Berapa Pak? Ini jil-jilan. Saya enggak mau panjenengan semuanya nanti gerundel. Bu, 4 jam. Jam berapa? Jam 10, 11, jam 1 sampai jam 1. Deal? Deal. Awas kongak angok. Awas sampai muak. Secukupnya. Ukurannya bapak ibu semua yang jadi ukuran. Saya lihat dari sini kok ada yang muak. Kakinya selucut sambil dipijitin, pinggang sudah di, berarti sudah kecapean, langsung tutup doa, ya, pokok dimanapun
ikut majelis taklim teng pundi mawon derek ngaji, jangan sampai pulang dulu nak dereng ditutup doa. Kalau belum ditutup dengan doa, malam hari ini diniati tirakat, diniati riyadhah, nirakati junjungan kita, tirakatan keluarga kita, keluarga tirakatan untuk desa kita. Aturipun Mbak Jowo, sopo sing sregep tirakat bakal kanggo nang derajat, sopo sing sregep poso bakale riyadhah. Siapa yang rajin tirakat, insya Allah mendapatkan derajat. Siapa yang rajin berpuasa, pasti datang hari raya. Ojo arep-arep riyoyo nak ora tahu. Poso kok ora poso kok takok. Bodho, apa ya ono? Ora trimo ono akeh nggih. Wong ora poso melu tidak puasa itu dari ada orangnya datang ujungnya warnanya apa ujungnya ya Allah Masya Allah boleh enggak puasa itu dari raya orang poso melu riyoyo asal boten boleh boleh enggak apa-apa enggak puasa itu dari raya yu riyanya ini kapan? Gak kamu poposo angsa betul? Boleh gak? Boleh, tapi hanya sekedar bisa merayakan hari raya belum tentu idul. Hanya sekedar riyoyo hari raya belum tentu kembali suci. Siapa yang kembali suci? Mereka yang mau berpuasa sing gelem poso nahan nafsu, nahan haus, nahan ngelak poso akhirnya jumpa dengan bulan Sawal, bulan kemenangan hari raya. Bahkan dikatakan, dijelaskan nak riyoyo hari raya kembali suci seperti bayi yang baru lahir kaya arek-arek cilik bocah cilik-cilik kan bebas seperti gak punya masalah, tenang aja gak mikir nyambut hari riyoyo sing suci ya cah cilik-cilik kok. Hari raya yang kaya anak kecil loh. Main ke rumah kakek dapat sangu, pakpo kamu, buci sangu, tonggo sangu, ketongar rumah saut boe. Diminta ibunya, bawa sini tak gawe nong ilang ting boe. Ya Allah, ngapa nih? Makanya dia ibu-ibu belikan baju anak-anak ini saya mesti double-double ini sanggup kalau ini baik ini sanggup Pak Dene ini gak ada pengen di astor kami seminggu kuih yang udah sampai dengan jajan riyoyo isinya hari raya orang senang orang bahagia ini apa badan? Karena sudah mau berusaha menahan segalanya ikuti dawuhkan dawuhipun Gusti Allah. Isine orang bahagia, kudunge anyar, anak putu padha nglumpuk, anak turun berkumpul bersumat semuanya. Kudunge anyar, klambi anyar, celana anyar, uang anyar, jajan anyar, bojo anyar. Anyar. Suami juga baru, istri baru. Anyar sing manten baru yang temanten baru. Temanten lawas. Baru, baru apanya? Baru rasa sayange tambah katresnane tambah cintane. Karena apa? Baru maaf-maafan. Gini boten? Jeneng kok sawulan diberane niku. Maaf-maafan, saya maafkan aku ya. Iya, papa. Saya juga minta maaf. Oh, untung-untung bahagia, ulang ngarep makan men. Alhamdulillah. Bukan rokai rukun, gampang ngeteng kok.
Dulu kira betul aku nak bingung ngangiti lagi. Alhamdulillah. Sapa sebut tirakat kandungan derajat. Siapa yang rajin puasa, insya Allah hari raya. Malam ini kita niati tirakatan. Tirakat itu menahan tidak tidur. Kalau puasa menahan tidak makan. Impet dengan hati yang ikhlas. Tirakat turun dalu turun neng ratu bakal kandungan wahyu. Turu sore turune kere. Tidur malam tidurnya raja, insya Allah mendapatkan wahyu. Apalagi di jam 12 malam tik onok dewa ngangklan jagat go bokor kencomo isine dumo tetulak belak sandang lampangan. Paham? Insya Allah nanti di malam jam 12 pas kita berdoa, ada malaikat Jibril yang insya Allah turun ke bumi menemui kita yang berdoa, insya Allah dilaporkan bahwa Allah dijabah oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Buat sampai pulang dulu sebelum pulang ya. Amin. Kalau ingin tipis balik lagi. Amin. Kalau aku bimbang ngompol. Belum ini, masih pembukaan nih. Ya, my name is Muhammad Samsul Ma'arif. Biasa dipanggil A'arif Al-Komar. Siapa bu? A'arif. Kurang fasih. A'arif. Kalau kepanjangan biasa kami dipanggil A'a. Siapa? Oh, astagfirullah. Asli saya dari Nganjuk, Jawa Timur. Berangkat bersama para dai-daiah nasional, TV nasional, mengikuti program dari Bapak Bupati Kutai Kartanegara, dai masuk desa, dan saya kebagian di Kecamatan Sebulu bersama Pak Camat dan rombongan yang selalu setia mendampingi aku dalam suka dan duka. Sekarang kita bisa berjumpa di Mekarjaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mulai dari tanggal 4 Bik, saya berangkat duluan karena programnya mulai tanggal 10, tanggal 4 dapat jadwal di Tanjung Iswi, Kutai Barat. Tanggal 5-nya Jimbungan Kutai Barat, lanjut ke Pasir Bik. Ke Pasir 4 titik terus ke sini. Nanti selesai program dari sini kembali ke Penajam, ada 3 titik jadwal baru pulang ke Jawa. Mohon doanya semoga diberikan kekuatan oleh Allah, sehat lahir batin dan barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Prinsipnya dalam majelis taklim, ungdur makola wala tanggur makola. Lihatlah isi yang disampaikan, jangan hanya melihat siapa yang menyampaikan. Lihat isinya, renungi, hayati, selanjutnya amalkan. Insya Allah diiringi rahmat Allah menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma. Tapi namun didelok wong tok, melihat yang nyampe netok, kecelik, kecewa. Podo menungso. Bahkan umur lebih tua panjenengan, pengalaman hidup lebih lama panjenengan, apalagi di sini banyak kiai, ada habib, ilmu agama lebih tinggi. Ning podo menungso, ning sama-sama manusia. Ngertos menungso bu? Napa? Menungso menus, menus kakean. Alisan makhluk kata barisian, manusia tempatnya salah dan dosa. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa. Betul? Karena sudah kodrat manusia, tempatnya salah dan lupa. Betul? Tanggone salah kan? Lali. Suara tua kena sedih. Enak, lumayan ya. Ini suara nomor itu. Nomor siji nak bar ngombe wedang jahe.
Oh, enggak minta wejangan enggak. Saya cuma ngasih info. Itu tadi suara nomor 7. Nomor 1 kalau habis minum wejangan. Jadi kalau kamu penasaran dengan suara nomor 1 aku, ya oke. Masya Allah. Sadar gak sadar kulolan panjenengan sami, manusia tempatnya salah dan dosa. Asli tonggo bisa salah, konco bisa, kita bisa salah. Maka dari itu nak onok tonggo konco salah ojo seneng nyalah-nyalah. Kalau tetangga kita, teman kita salah, jangan hobi menyalah-nyalah. Karena suatu saat kita juga akan bisa melakukan kesan. Kalau tetangga kita hina, tonggo kita ino, ojo seneng nginongi. Jangan suka menghina, karena suatu saat kita dibuka aibnya oleh Allah, terlihatlah hina kita elek ya, berarti diino. Sadar yang kita miliki salah dan dosa. Suge titipan kaya ti jabatan titip pinter titip. Yang maha kaya siapa? Allah. Sing maha suge sinten? Allah. Gusti, Gusti Allah. Kulo panjenengan kita semuanya dititipi ketempelan sugi Gusti Allah, kayanya Allah, terlihatlah kita kan malih ketok sugi mergo ketempelan. Ketempelan maha kuasanya Allah, ketitipan maha kuasanya Allah, malih ketok kuwo terlihat berkuasa. Maha mengetahuinya Allah, malih ketok pin kulo panjenengan ketempelan ketitik. Ngapunten mohon maaf, ibu-ibu malam hari ini terlihat cantik-cantik, ayu-ayu, manis-manis, mergo ketempelan. Sadar mboten? Jenengan nak tangi turu ya yu ngono? Ini bangun tidur cantik-cantik ribu ketempelan bedak pensil alis bulu mata dicu bedaknya tumpuk papat, ketempelan kudung, ketempelan baju, ketempelan rok. Duh pengajian ini wow. Ibu berangkat ngaji gak lambe ngebeni. Udah ngaji gak pakai baju ngebeni ya? Gila nih ya? Ya apa ini pengaji? Gak lambe ya. Tapi karena ketempelan baju, ketempelan rok, ketempelan kudung, pensil alis, bedak, gincu, terlihat pantas terluwes, pantas dihormati. Oke? Ketutupan. Betul enggak? Tetap pantas. Ketempelan sugih Gusti Allah, maha kayanya Allah, pantas dihormati bisa karena kekayaannya. Pantas dihormati mungkin karena kepandaiannya. Pantas dihormati karena dia punya jabatan. Coba kalau itu dicabut oleh Allah semuanya, tak punya apa-apa, hanya salah dan dosa. Ojo dupe sugi banjur dosa. Ini nanti ada yang gak Jawa, nanti sedikit-sedikit saya transit. Itu Pak Ye, insya Allah ikhlas sabar ganjarannya kodo pahalanya sama. Kalau gak paham bisa tanya tetangganya. Ngopo to iki kok bujing wae. Apa sih yang ditanya? Insya Allah ikhlas pahalanya sama. Amin Allahumma. Aja dupe sugi banjur dosa mugi. Ayo kok muni sing banter. Sing sugi-sugi ben krungu kupinge. Dengar, sadar, dapat hidayah, tobat. Wo sugih
plus sopan. Enak jenengan kan bisa utang. Alhamdulillah. Ojo adu pesuki banjur bosokuki. Jangan karena kaya kamu terus sok kan. Bondo iku mung ngilih besok bakal mulih. Harta dunia cuma pinjam akan kembali pada Allah. Balikmu aja dupe pinter banjur dong pintar. Jangan kamu pintar besok pintar. Pinter yang ora bener besok bakal kepinter. Salah arah. Ada enggak orang pintar salah arah? Siapa? Maaf, pejabat-pejabat yang tertangkap karena koruptor itu orang pintar atau orang bodoh? Pintar, tapi karena tidak didasari iman dan takwa taat kepada Allah, akhirnya kebinger-bingeri rakyat. Nah, udah bilang nih, ojo dupe kuoso banjur neko. Jangan karena punya kuasa terus sewenang-wenang menggunakan kekuasaan. Aja neko ne eleng ana wis tuwa besok bakal bokok. Bokok kok sedo? Bapak ini bokok ini kok sedo? Anu kula manut jenengan ndamel sing pundi? Tapi masa di sini ditungguin? Yang biasa ngomongkan di masjid Pak Udin ya? Masa Pak Udin? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun sampun bongkong. Ngeten? Astagfirullah. Sedo ya sedo. Kasar bongkong. Elengo nalis tuwong besok pasti akan meninggalkan dunia. Yeah. Ibu-ibu, coba bapak-bapak diam dulu pak ya. Diam ibu-ibu. Yang keras dan lantang dan terbu. Ojo dupe gagah jur kakean. Tingkah. Pulang. Oh bapaknya seneng pulang. Kebanyakan anaknya kakak. Jangan sok gagah terus banyak tingkah. Gagah kalau enggak ngibadah besok uripe susah cengkrah banyak masalah naudu. Gagah enggak mau ngibadah penuh dengan masalah. Ibu-ibu diam, bapak jawab pak. Banter pak, mau kalah kalau bubu. Ojo dupe ayu wong banjur dong komayu. Bila dope pak komayu komayu komayu. Mana mantel tenang. Balik nikah aku kasar loh. Aja dupe ayu banjur dong ayu. Eleng tu wamu yu nawes peyo ora ayu. Bosen kami bujumu kok mantep ayu. Jangan karena cantik terus sok cantik. Ingatlah, kalau sudah tua rentah, ora payu ndak laku. Ayu yen orang itu besok bakal di belenggu-belenggu siksa. Nah, aku bilangin, jadi
Salir itu kan. Yo, eh, nyambut cewek, nyambut cewek. Salih wa salim dari iman Allah Maha Salih. Sadar yang kita miliki salah dan dosa, kekayaan milik Allah, jabatan milik Allah, kepintaran milik Allah, kita dititipi ya. Belajarlah seperti tukang parkir. Nanti parkir motor bu, pernah parkir motor, parkir mobil, mobil sopo. Tukang parkir itu mobilnya akeh, motornya akeh, mobilnya banyak, motornya banyak, mereknya bermacam-macam, reno-reno. Ning tukang parkir ora sombong. Ora sombong. Nanti mobilnya pulang satu persatu, motornya entek resik, nggih mboten sedih. Apa prinsipnya tukang parkir? Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Kalau sudah merasa dititipi, maka tukang parkir tanggung jawab. Jenengan titip motor, titip mobil balik aman, benten-benten sing rusak, tidak ada yang rusak, seneng gak? Seneng. Tapi titip motor, titip mobil, mobil bodi mbrek kabeh. Motor sekiane potel. Kenalpot penyok. Nesu mboten? Parah enggak? Mas, ini gimana aku titip motor kok sekiane patah? Kenalpot penyok, bodi mobil mbrek. Gak terima saya, ganti rugi kamu. Ayo. Marah. Allah titip kekayaan. Allah titip kepandaian, Allah titip jabatan, Allah titip putra putri kelola penjenengan sakit. Kalau enggak dijaga, yang titip murka. Kalau Allah sudah murka, yang turun apa? Penyakit, bala, bilahi, musibah. Ma'udhu bilahi. Suge kon jaga ora gelem, suge kon sadaqoh moh yatim piatu diterlentarkan. Allah tidak kurang jalan untuk mencabut nikmat kekayaan. Apa? Sesuk anak lorong ngecek gak waras-waras. Duintek genanggak nea. Besok bapak lorong gak iso mentut. Sawah kadal, kebun kadal, terkadal. Mengoperasi beniso. Apa ada pak penyakit gak bisa mentut? Oh no. Ngedin kok gak mentut. Duit gak ada gunanya. Dijual semua untuk berubah. Allah tidak kurang jalan, ya kan? Semuanya titipan, sadar nggak sadar kita hanya punya salah dan dosa, termasuk aku punya salah juga. Yang penting dilihat isinya, jangan hanya dilihat orang. Ibaratnya bu, ibaratnya bapak ini saking sayangnya dengan ibu, ibu ulang tahun dibelikan hadiah, dibelikan dompet. Dompetnya harganya 10 juta. Panjang sekali. Bahannya dari kulit buaya. Regane 10 juta. Tapi raene isine enggak ada isinya. Ya ada sih, cuma yang gambar bawa golok itu. Yang bawa parang itu berapa? Sewa. Pak, enggak boleh nenyek, enggak boleh hina uang 1000 loh.
karena itu bisa jadi wasilah kita masuk surga. Kenapa? Saya bolak-balik mau kota aman ibu ibu. Yang merah jalur bapak-bapak ke jalan kok. Ayo tes blend ini nanti sebelum keliling kota ini. Kok kalau kota macet tengah jengin jengan nabrak di depan jengan ngetoki dompet seret duduk 100.000 balik jumpa ke buku amal. Balik jumpa ke buku amal. 100.000 balik jumpa duduk jatah. Boleh ya di 50.000 50.000 balik dompet ke kota mas. Astagfirullah. Ya wes gak apa-apa. Adiknya lagi hijau 20.000 dompet ke kota mas. Tak mati kota mas. Ada lagi turun lagi 10.000 kota mas dompet. Benar. Ini yang ada sekitar 1000-1000 yang 10.000. Wah, kalau aku gak patah insya Allah, amin Allahumma. Amin. Harus iman sodakoh bu. Orang sodakoh itu ibaratnya kados jenengan bapak ibu kalau tanam jagung, ijir jagung ya. Yang masuk ke tanah berapa pak? Tiga pak. Kak, sama Allah diganti di juli rok berontok ono kebone dibonusi klobotan dibonusi jengkel enek rambutnya deh. Ibu pesen rambut gak waktu tanam jagung? Ya Allah saya pesen rambut ya kan enggak masuk tiga ke tanah tumbuhnya masuk dua biji setiap biji lebih dari tiga itu dibonusi kebon klobotan jengkel rambut deh. Sodakoh insya Allah dilipat gandakan oleh Allah bahkan sampai 700 kali lipat. Jadi kalau nyumbang anak kota amal pun nyamas satu nang dijali kali Gusti Allah 700 pungan dan turun dijali Oke, duitnya sangu betul nih kok insya Allah kalau terus kiri dompetnya api dompetnya bagus mahal tapi gak ada isinya dibanding dompetnya biasa-biasa pendek tapi isinya ratusan ribu 20 lembar ditekuk dengan kuat kos pilih bunti bu dompet sing dawa lemes gak ning sine niku wae napa sing detak ya kos dawa lemes apa detak ya kos sing pati bunti iki sing panjang lemes atau pendek tapi keras panjang keras dompetnya panjang isinya penuh gitu kan ya. Dikira apa ini dompet ini dompet dompetnya bagus isinya juga penuh semoga amin Allahumma amin Allahumma. Emang kita harus hati-hati jangan terkecoh dengan casing ya sekarang zaman pencitraan zaman manipulasi hati ya hati. Saya sebenarnya dengan panitia itu dipasang banner ini enggak pede kan. Putih erang wong ireng. Ya inilah zaman kadang ning Facebook kuru ayu iso niku. Hati ya. Kadang mereknya madu ternyata isinya racun. Ada yang mereknya racun tapi isi pilih mana bu, labelnya madu seracun atau label racun madu? Antara madu dan racun pilih mana? Madu, berarti di madu sama di racun? Ya, hati-hati. Kalau ada ajaran-ajaran yang sekiranya enggak jelas sanadnya, enggak jelas seluruhnya, jangan mudah terpengaruh. Kalau sudah ikut NU sekali NU tetap NU sekali
Buya, ojo terjangkit penyakit kutil. Tahu kutil apa? Kutil itu nggih, kutil. Kutil itu kurang teliti. Disingkat kutil. Harus dipilah dan dipilih, teliti dulu, jangan gampang ikut rono, ikut sana. Ternyata menjerumuskan. Nah, untuk bilangin, awas, emas itu warnanya kuning, tapi yang kuning belum tentu. Masya Allah, semoga isi maupun casingnya membawa berkah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Yuskurani jiwa jatuh, dirijani jiwa jatuh. Witan jaini jaini. Ini apa om bilang langsung suaraku gak malapi melonyoh panas yo sengaja panitiane dhewe panas matur nuwun mas panitia sing terke tak gunake ndang lek bojo yo muga-muga barokah rumah tanggane aku kan gak tahu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, saniki donga riyin doa pembuka mulai berarti wasilah bil amal, mumpung lagi duduk di majelis taklim yang insya Allah barokah, kita iringi dengan doa, dan nanti ada dari panitia yang ingin keliling kota amal, ditata hatinya, ikhlas hatinya. Jadi masjid, masjid itu digunakan ibadah, digunakan ngaji, digunakan iktikaf, tiba iya, tahlil dan sebagainya. Jenengan ngomong udah tutup oleh ganjaran ngaji. Di gawe sholat, jenengan pas direng masjid sholat, repot udah tutup, angsa transuran ganjaran sholat. Jenengan kawes eok mati. Kok masjidnya sih jenengan sumbang keramiknya, disumbang kubai, disumbang apa, digunakan ngaji sholat, di sana pun insya Allah dapat aliran pahalanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pastilah bilaman, dungo, kurang ya, dengerin ya. Hidup jangan alergi dengan doa, kekuatan doa itu merubah takdir. Ada dua kekuatan dalam hidup ini, satu takdir, yang kedua doa. Takdir itu ketentuan Gusti Allah, yen dulu janji Gusti Allah. Kadang Allah merubah ketentuan yang sudah ditentukan, saat perlu nuruti dungane kawulane mengabulkan doanya hambanya. Nek menawa enten sing ginaris kurang baik nasibnya karena barokah doa, dijabah Allah, Allah menjadi baik. Amin Allahumma. Amin. Kula riyen nate ditangkleti, dulu pernah ditanya oleh kiai. Ditangkleti ngeten, "Mas, nggih, wong jaluk karo wong golek ki penak endi?" Orang minta sama orang nyari itu enak mana kata dia? Jaluk karo golek menurut jenengan Pak, jaluk kalen golek eco pundi Bapak-bapak yen? Jaluk kalen golek eco pundi Pak? Jaluk nggih minta nggih. Bapak-bapak jawab jaluk atau minta mergo kulinane ya? Jaluk. Jaluk apa? Ibu-ibu, jaluk kalen golek eco pundi? Boleh. Ibu-ibu jawab boleh, kulinane boleh. Jaluk kalih boleh niku eco go jaluk. Bapak yang jawab enak minta eco jaluk alasannya apa? Lho jaluk kok lili aku. Jaluk modal enak ngap.
sedikit banyak rezeki kita. Modalnya cuma enggak begitu, iya, perkoso loh. Enak sih menurut sakit ngakul. Ngakul. Enak enggak? Ada enggak yang enggak bisa ngakul? Loh nanti Mbak, nanti pas sholawat Mbak. Mbak kerjusnya nanti pas sholawat. Nah, nanti tak kodem oleh kalau hakem malah. Nah, pas ngono kok tak rumah ngakul ngakul di atas arasun. Oke, duduk dulu. Tentu ini lalu yang lain. Apa? Ngatung. Dapatnya berapa itu rezeki memodal ngatung? Sebenarnya sakit ngatung kan gitu? Kecuali si setruh kan setruh yang ngatung. Gak bisa ngatung. Tapi nak boleh bu kalau nyari peren boleh. Nanti Pak Enak boleh duit ya Allah. Isok kasur dalno bawah bantal lono supaya dikibatno ya titik lho sak dirogo ibu biasa ngelupet di ngopiah ya lah baik dikau ngeku ngopi dundul-dundul sarung kemeringet gobyos orang lain opo-opo utama nonggolet capek keringat gak dapat apa-apa mau mencari coba kalau minta pak lonjo eh opo-opo ngelarang paringi pinter mawon itu modalnya namun maksudnya apa? Hidup di dunia kita berbanyak minta, perbanyak doa, mujahadah mendekatkan diri pada Allah, ibadah, sholat lima waktu tidak ditinggalkan karena di dalam sholat isinya doa Rabbi firli warhamli wajuburi warfani wasufi wahdini wa'afini itu doa mendintan dilampai. Jaluk tenggus ke Allah, insya Allah masalah boleh, masalah nyari, usaha, kerja dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma. Selalu kita mengutamakan yang punya dunia, yang punya rezeki, yang punya segalanya diutamakan, insya Allah dimudahkan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Barokah ngaji, semoga yang hadir pada masyarakat Mekar Jaya seluruh keluarganya sangat turun diberikan oleh Allah tetap iman, tetap Islam, panjang umur dan barokah, sehat lahir batin barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solehah, ketentraman dalam rumah tangga bermasyarakat, diberikan rezeki yang banyak halal dan barokah, cukup untuk ibadah, bekal ibadah, sedekah jariah, amal jariah, dan cukup untuk pergi ke Mekah Madinah. Ibadah haji, ibadah umroh bersama keluarga. Amin Allahumma. Barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengke kula sinirang kaya selawat di tapi ngingeti aku dulu. Enggak apa mate. Kire. Ngeten nggih. Bapak Ibu yang rajin ngaji. Muga-muga iso budal haji. Amin Allahumma. Amin. Haji numpak montor mabur. Saben montor mabur. Mundur dadi haji. Mabur amin Allahumma. Amin. Disholawati monggo mulai ya salli. Muga-muga warga sini
yang belum sholat dan sholat. Ayo dijawab Bu. Yang belum sholat dan sholat. Amin Allahumma. Amin. Yang suka maksiat dan tobat. Tobat. Yang belum mau ngaji yang ngaji. Sing durung mati dan Elingo, ingatlah perintah sholat mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup yang suka maksiat tobat toh. Mumpung masih hidup eling perintah ingat, ingat perintahnya ngah. Haji Yasin Tahlil di sini ada bu? Yasinan ada? Derek bu ngewe. Mumpung durung di Yasin Tahlil mana? Ikut NU Tahlil mumpung durung di sing durung mati dan eling monggo mulai ya sholli Rene, Boyoliane, Riane, wes karek sampean.
sampean duwe duwe kepyar, bener duweku, mangke kula susuki. Sampai pengemis sangen susu, kebanget sing amat mangke njaluk susu tang wis tengah. Njaluk susu kedengok bios ya. Alhamdulillah me, syukur-syukur barokah minallah. Ini yang paling penting Pak Lurah, masjid kalau sudah dibangun harus tanggung jawab untuk memakmurkan. Lu terkadang saiki akhir zaman kathah masjid gede-gede lan masjid ora nek isine gede masjid malah rugi. Nggih, wong gawe masjid dipadakno gawe pendoso. Disamakan buat keranda. Nanti keranda pendoso keranda. Kadang buat masjid disamakan buat keranda. Atau keranda pendoso ben itu mayat. Pak Lurah ngumumke para warga benjing gotong royong ndamel pendoso kula nggih sinten sing badhe nyumbah kula kayune kula babake kula papane kula pakune kula kokire kula tukange kula rokoke krutuk dadi pet pendosone dadi gelem ngombali. Lah niki pendosone mung dados monggo njenengan kan kuwek dhewe teng Mekar Jaya dan dicipi paling tua di situ keranda jadi enggak mau numpak yo ya enggak kekadang masjid jadi bagus besar masyaallah potong harus tanggung jawab dengan memakmurkan mas masjid bareng-bareng di masjid musola jamaah ojo sampai ke disian dia tidak pernah ke masjid selama hidup enggak pernah ke masjid enggak pernah ke musola enggak pernah sholat sekali ke masjid dia di barisan paling depan bahkan di depan imam usholi ala hadal mayyiti. Selama urip enggak pernah ke masjid ning masjid pisan ning ngarep dhewe bahkan ning ngarepe imam mati. Ya Allah, alhamdulillah nih. Nih, apa malah yang diceritakan masjid itu jadi kendaraan ngewat siratal mustaqim. Nanti jadi bis, bis jurusan sur. Wah, kok bis pak neng akhirat? Enten bis kalau kuasa kan jadi nama pengawal. Gitu, hewan korban jadi kereta kencana bisa. Ayo ngomong dewe kok. Jadi bis, tidak apa yang sopirnya, apa ada sopirnya? Ada siapa sopirnya? Yang menjadi imam lima waktu jadi sopirnya. Tapi di sini lima waktu. Itu sopirnya, dididin, sorgo, dididin. Pak, saya itu pernah naik bis, ada kerneknya cari penumpang, Pak. Ayo, balik-balik, balik, sama-sama, enggak, ya. Nah, itu kerneknya sih, tadi. Yang cari penumpang muadzin tukang ayo sholat ayo sholat jawabnya gimana? Enggak dan posek ketiga isawet ya murah Allah buatan pret. Ya, tak tutup nek sak lare iki lho. Nak bibilah kowe. Dan dari 24 jam. Dari 24 jam sehari kan 24 jam. Allah minta 1 jam, Pak Bu. Duhur, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit, 50 menit, 70 menit, sak dungone sak wirite. Saja masih 23 jam kangge kula lan panjenengan kegiatan dunia kita ibadah lainnya kita itu sholat ibadah baru boleh penumpang ayo penumpang udah nih pasar jangan lucu pasar sama ada yuk
Jangan nanti terus tenaga itu lagi. Anak tenaga enggak.
Subi mau kenceng terus, lurus terus, Allah. Bu Akbar, ini ngapun tanggane, saya gak kenang, gak kenang. Ya bisa tapi rusak, salah. Utawa nak kok terus. Ya mau, kayak gak boleh. Nopo ngenteni setor nanti udah sholat. Nah udah bilang nih, umum sehat pak bu masjidnya di Pekin. Oke, sholat limon itu yang paling abot sholat nopo. Subuh nih, oke, kalian nopo? Bisa, nopo malih? Haji, terus? Dua nih, terus apa? Bisa, orang salah. Ibu jawab sing jujur, jenengan ngerada sepun kok aswalu khairum minan naum sing disik diri jenengan kublur ke beras apa rukuh? Beras beras, ya wis waduh ya Allah aspalnya sakit kan di takbir Allah suku kaki bisa neko, bisa lurus, bisa dilipat buat sujud enak, buat tahiyat juga enak. Bonusnya apa? Yang bisa ya enak. Kok mau besok neko? Iya enak, neko enak. Ini lah jika ini so neko kan gini. Tapi kalau nanti semerep pernah lihat orang sholat di sikilah ke sujud sikil bingung gini-gini harap nyelentak sini ya Allah, nanti semerep kan sholat di sikil ke kaki ini. Masya Allah kita masih sehat berangkat so memang perjalanan terjauh kita bukan ke Surabaya, bukan ke Jakarta, bukan ke Jawa, perjalanan terjauh kita adalah ke masjid. Duwe mobil gak ke Konggo nenek kok motor ya duwe ras Konggo mengkadang jejek orang budak mau bilang nih kecuali tertanam di hatinya keimanan dan ketakwaan insyaallah ada kaya apa jauh manapun tetap berangkat menjadi ri. Nah amin Allahumma amin sedekah monggo barokah amin Allahumma masjidin dan jadi jamaah pun amin Allahumma amin Allahumma jadi maulid rasul kita bersyukur menjadi umat Rasulullah. Syukurin apa umatnya paling akeh dibanding nabi-nabi sebelumnya dan Nabi Muhammad itu nabi yang paling istimewa. Istimewanya apa? Buktinya umatnya paling sebabnya apa bu? Umatnya kanjeng Nabi Muhammad itu paling akeh. Ya siapa kok menang bagi umat Nabi Muhammad kok paling banyak, paling akeh, sebabnya nopo? Halo? Kan jadi ditunggani gitu. Karena kanjeng Nabi orang mau api karo sing api, tapi juga api karo sing jahat karo kanjeng. Rasulullah tidak hanya baik kepada mereka yang baik dengan Rasulullah, tapi Rasulullah juga baik kepada orang-orang yang jahat karo kanjeng Nabi. Didungake sing apik ya dikancane, sing elek curung gunung didungake niku kanjeng api. Yang tersolat apa berangkat dilempari kotoran, dibangi wit-witan, dihidoni, diludahi, pula balik diludahi kanjeng Nabi enggak bales tapi didungake akan kesukup mati akeh mikir sing jahati lho kanjeng Nabi kok kesak jahati tak dolimi aku loro disambangi aku didungake mikir berarti ajarane kanjeng Nabi bener-bener apik bener-bener bagus ya wis tak melu agamane tak melu ajarane maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kuwi Islam lho kok ngrangkul sing elek yo kancane lha saiki model koyo nabi-nabi yo neraka ya gampangin rakyat kewong mereka yang jelek belum tentu selamanya jelek kita yang seolah-olah alim juga belum selamanya seperti itu membolak balikan hati Allah kuasa makanya yang jelek dinasihati, didekati, diajak ke benar yang benar, dibalik
dipertahankan untuk lebih baik. Insyaallah barokah. Amin Allahumma. Amin. Akhirnya ben Nabi, lho Kanjeng Nabi. Nyontoni kados ngaten niku. Lah dalem menika wujud jenengan tresna kali Kanjeng Nabi ngawontenaken maulidur Rasul, maulidan. Cinta kali Kanjeng Nabi, Bu? Cinta. Buktine napa? Maulutan. Berarti cintanya setahun pisan. Apa buktinya Bu? Mau sholawat terus, ting pinten, berapa kali sehari baca sholawat? Seribu. Mantap. Karena seribu ngitungi Pak, gue jorah muni. Ya Allah, mana habani karena ma'idil jana, barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, maka bersamanya ke surga. Amin Allahumma. Kiawain aja cinta kerukan di Nabi koyok-koyok ini sudah tak pantas. Yang pertama kali menepati surga Mbak Nabi Adam, Ibu Siti Hawa, gara-gara satu kesalahan di toke kosong gue di dunia, neng dunia pinter gue salah. Satu kesalahan melanggar larangan Allah di toke, neng dunia di toke kosong gue pinter salah. Satu pulauan panjenengan sami arep arep mlebu pinten dosane arep arep sedogan mundi niku terus akhire pripun cintane estu marang Kanjeng Nabi najan to umat Nabi sing terakhir kabar-kabare diwen antrian di surga dibulukan didisike alhamdulillah. Buktinya cinta apa? Mana ada syaihan power dikri. Barang siapa kita cinta sesuatu, kita selalu mengucapnya. Moco sholawat. Buktinya sholawatan di barang berjanji dan sebagainya. Wiritan sholawat itu amalia sing penak lakonane kok. Nggih. Dibanding ibadah lingkung. Sholat kan kudu madhep mulon. Nggih to? Suci hadis dan kecil dan besar. Sholat madhep mulan, sholawat madhep netan ansal betul. Moco sholawat madhep netan ansal. Madhep kidul, ke utara, kali dengak, dengak karena aku, dengkung. Enak moco sholawat. Anu kali lumbu-lumbu tengen peran, kali petan, ansal. Petan moco sholawat. Timbangannya moco tonggo. Oh, petan ora oleh tumoleh tonggo. Yo ta omongi yo yo ya. Anu, yo lu anu, yo anune di anu, yo ya kere anu saiki yo coba ngomong yo ya. Jelas yo ya. Kuwi tumor kami. Ora oleh tumoleh tonggo rasan ra. Gak dapat putu malah dapat tetangganya. Menghibah. Angsan betul rasa-rasa. Tapi di sisi lakon nih nyetan ketua rasa-rasa betul. Bu pun ngantos gih dusone sing dirasani ku nak ikhlas sabet dibelet nih maka sing rasani. Nih, nak dibilang nih amal ini dengan kobong koyok geni sing ngobong kayu rasa-rasa mulai waktu selikur ya. Di situ mon ya dia waktu salah anu Pak Ustaz kulon ku hobine rasane nak boten rasane ku udunan kok umpama dene kok lagi udunan pengen rasa-rasan timbangane dipet dadi udun monggo rasa-rasan angsa ning dosane dipek dhewe la carane piye yo rasan-rasan dhewe. Piye ngadep ning kaca. Ning kene iki gambare jenenge to. Wong nyoro-nyoro dhewe, menteng-menteng dhewe, nyongok-nyongok. Lah yo nek arep kaca. Ora aku buwuh nang. Ben gak isin cendelane ditutup. Ya Allah, naudzubillah min. Hindari menghibah karena menghancurkan amal kita. Naudzubillah min. Dalil teng sapi, teng sawah, tanam padi, tanam mungkin tanam padi. Enten nggih? Berarti kelompok tandur ngenten nggih? Oh, tandur kalian mau coba selawat, angsal betul? Woi, kelompok
Oke, bising di koordinir. Bu, besok tandur di rumahnya si Ceng. Mau sholawat direkam terus diupload ke YouTube. Bisa lagi mungkin. Bisa itu, inilah kelompok tandur dari Mekar Jaya bersholawat. Wah, viral. Sarare mau sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sarare, kira. Nanti lari gini. Ya Rasulullah. Ya selamat. Saat ini buat
domba, tidak pakai bom, tidak pakai granat. Masya Allah, putra putri kita dijajah dengan media, budaya, perkembangan teknologi. Mohon maaf, perkembangan teknologi banyak manfaatnya, tapi juga tidak sedikit madorotnya. Kalau yang sudah biasa untuk usaha komunikasi dan sebagainya, patos ilmu, patos referensi, manfaat. Tapi kalau pada anak-anak yang belum saya pegang HP terus mudah, wih, dino-dino yang bahas orang datang ragitan ke HP. Entar. Kadang-kadang guru itu datang dari pulau Pausat, ada nopo. Pulau Lubungon juga anak, pulau ngelakon ilmu nopo. Anggir bumi tak cek, jadi di bumi kamar sepeteng, tapi apa aja ya anak kok mencuono. Di balik selimutku mencuono juga setia nopo kok ngelampai ilmu nopo. Bu, niku yuk boleh jenengan orang kok ngelampai ilmu nopo-nopo. Niku cek online sinare HP nyorot nih wajah. Ya Allah, sampai jam seji bunyi cek online. Nah, nopo niku ganggu, kuduri wajah istirahat gitu. Akhirnya sesuk sekolah turu. Awas hati ya, hati penggunaan teknologi harus bisa memanfaatkan dengan baik. Soalnya ngapunten, kalau nggih ngurang teng sekolah kok, Bu. Kadang utah hati kula sita. Sita jajal-jajal tak deloki di pola ya tak kon buka. Pola ngikuk-ngikuk. Hai Mas, ki polanya di mana dibuka? Tak buka ya Allah. Nggih mboten sedoyo ndak semuanya tapi ada. Jenengan kalah mesra antara suami istri. Lari-lari cili-cili itu namun dadah pacar alias gendaan. Itu panggilannya mama papa. Ayah bunda. Enek sing rondo santri abi. Umi. Ya Allah jadang bayi. Umi cili papa mama pak. Ya Allah jenengan cek kali-kali ya kontrol. Dikontrol ditinggali sahabat siwanci turun pindah nih nopo WA nih Masya Allah panggilan nopo pindah nih galeri galeri ini disini foto dan video pak itu jenengan cek kalau-kalau ya buatan sedoyo tapi gak usah lo cek kalau-kalau kira lho gambarnya wong dong perlanjang gambar porno video porno dino-dino dicetoy tiap hari di porsen lihat yang demikian maka tak heran kalau banyak terjadi pemerkosaan, pelecehan seksual berzinaan dan sebagainya salah satu sebabnya gini wow, otaknya sudah terkontaminasi belok isi koyok menempuri kita boleh ya Allah kelima delok video porno mungkin yang pedes di bengnya sih bambung mesti mergo pikirannya tidak nyaman. Alhamdulillah nih dari niku. Yang kedua pak, pak bu putrone kali dicukup yang menggerogoti moral akhlak putra putri pengelolaan penjenengan sami niku nopo cara berpakaiannya anak ini gaya yang terlalu ngirukan gaya-gaya yang tidak benar nanti niku anggupan bius nyetrik-nyetrik ngetok no bodine ngetok no lawae sedih pelone artis-artis lo artis ku ya oleh bayar jadi bayar cang-cang coba dek bodine artis kan api-api gue sempung ngegok langsing lo buca-bucanya bodine lucu gak nek ngegok ya belas kode-kode anggupan bius nyetrik mas udule ketok ya lah udule api kaya bilang India wis udule sporengan budikan wir ya Allah budak masin apa tu bujang?
hari berkah. Durung jam siji. Suwi mah. Nggih. Alhamdulillah nggih. Pakaian durung nggih dicukup nggih nutup aurat lah nggih. Kata Rasulullah, satu langkah anak keluar dari rumah tanpa menutup aurat, satu langkah orang tua menuju ke neraka. Nah, untuk bilang nih, wes mau peri sampean, gedeke sampean, rawat nyekolake, jadi jongkoke, masih didorong masuk ke neraka gara-gara anak yang enggak mau menutup aurat. Kan wes sak ibune, gedeke sampean biar meteng-meteng gudi gawe ning ngalor ngidul ning pasar di gawe ning toilet di go masak di nanti lo masak terus potongi selain orang bayi di go abot di koyong lo gue so gede gak gue nutup awal pengkuo kata terapan bisa anak pola bobo keperakidah apa jadi pola yang anak kan gue jawab deh wong dulu naik gue harus naik toh ngomong gak dia lo lo harus melahir itu agak boi anaknya harus mati apa mati lo rukanu utawa urip kabeh toh ngerti ngerti dia mengadu kesakitan dengan cerita yang tertahan-tahan mas waros sakit mas sakit mau tertahan-tahan aduh ya orang dia putus asa tak tahan lagi menahan sakitnya tak tega tak orang tega mas aku kapok mas bisa dikiai ya mas bapaknya ya tetap sedih pak ya bisa ya penting sampai selamat maksudnya orang aku ya nek ya Cikai, masya Allah, baru satu tahun nyawa tangannya nyawa. Ya, di sini sabar deh, moco patekah, moco solawat sing akeh, moco ayat kursi deh. Ada apa ayat kursi, cek kuni kursi deh. Allah, wabar! Allah, wabar! Metu sampean kuwi. Terus sampean gede nih. Polahe sikape wong tuane ya ben padha kenahi alhamdulillah Allah ana tiyang Jawa model nggih kula niku nggadah pepetan kelong tengajeng griya lengkeng duwe dibungkusi nggih napa ngene lho kelonge niku dibungkus kresek dibungkus plastik dibungkus karung ya tujuane napa beda di pangan ular dari pangan codot dari codot itu kalong nih loh kelalar codot pengumuman pak codot rongelu songolas itu bedas sing bungkusannya gede apa mana sing buka angkaremu mau dibilangin dijogo mbak aurote jaga para laki-laki untuk menjaga pandangannya dari kemaksiatan insyaallah wong tuane yo barokah amin Allahumma amin terus bu hati-hati yogane dilingki dengan apa yang menggerogoti moral anak bangsa bahasa bu bahasa saniki ki rono-rono basa Jawa nek romo inggil karo wong tuwa iku jenenge ini digawe yo bahasa Bugis bahasa Kutai yang bagus dipakai bahasa Dayak bahasa Banjar dipakai Sundan yang bagus jadi bahasa Indonesia yang bagus sopan santun kalau orang tua kudune gimana sekarang itu lagi musim bahasa alay kertas sing menciptakan penyetus bahasa guys itu sih kan terus ini mobil guys ya Allah doa arep nanti dolan lo guys lemboin lo guys ada yang miris lagi pak kulo tak bisa jawa kulo tak bisa nusa saya ini ku diganti gue jenengan
aku bilang mengendali. Kalau kamu orang tua nih, mau dilogui, logui, hati-hati berarti orang tua nih, toto sing saya bahasan. Dulu aku tuh kalau berangkat, lo apa? Lo nyuruh gue. Ibu aku ini sudah SMA, punya pacar. Kalau ketemu pacar gue ditanya, saya mau kemana? Masa aku jawab di blodok? Aku enggak banget kan, Los? Ya Allah, ya Allah. Eh, hati-hati dong ya. Wong urip apa jare kulinane? Orang hidup tergantung kebiasaane. Kulinane ucap sae, aturane sae sopan. Wah, insyaallah sampai akhir hayat pun sae, bahkan hidup setelah kematian ya sae. Tapi sakwang suwe sebaliknya kalau kulinane Allah jelek, maka di akhir hayat ini jelek, bahkan kehidupan setelah kematian ya kira-kira ya Allah elek. Mau dibilang nih, apa jadi kulinane? Kulinane elek kira-kira sebenarnya ditekani malaikat mungkar nakir tengahnya kubur. Man roh buka, sama pengeramu, siapa Tuhanmu? Kasih tahu enggak ya? Ya. Mau dibilangin? Ya Allah, ya. Jangan seperti itu ya, sama orang tua. Ini bu, ngapunten, maaf, saya dulu ya. Apa lu? Belum mungkin, pas dulu tuh. Aduh, aduh. Ya hati-hati. Lembaga di lo di gue lo gue bayi lo sedot ya Allah. Anak gua kok ya Allah. Setan apa yang merasukimu? Bayi nyanyi gue itu kan. Nah, aku bilang nih dari di Joko Akwake. Gak kondasi nih lari-lari itu nopo pak bu. Rumah tangga bahagia di sone tentrem ayam, urepe tentrem ayam lho, wa ula dua abror, adanya keturunan yang soleh dan soleh, kata saling ilmu, agomo umum penting, agomo nggih langkung, penting pelajaran umum penting, agomo juga lebih penting orientasinya dunia akhirat. Lari nang ngajine kuat, Qurane kuat, imane kuat, menghadapi perkembangan zaman gak akan goyah. Ibarat buat rumah kalau pondasinya kuat, di tingkat berapapun insya Allah kuat. Tapi kalau pondasinya hanya sukur dari pondasi, gampang ambruk, gampang rusak. Tapi nah, lari ngajinya kuat, Qurannya kuat, perkembangannya bagaimanapun gak akan goyah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Muka-muka barokah dunia akhirat. Amin. Ini peninggalan keluarga dan sami, peninggalan jadi hitung. Nah, anak soleh soleh kahwong tuane yo kena tengah alam kubur. Inna nahnu menjul mota wana tuh mata damu wa asarohu. Sombe hitung kape termasuk peninggalan anak dunia anak sih soleh soleh kahwong tua kena. Lu kata bingung, jingben kata tiang dumun. Pak malaikat, anak ponyu. Iko anak peninggalan sudah kau isinten. Sudah kamu. Lu keluar yang betul nanti sudah. Kau hanya kotak mamal lu mau ngewin jalan susu kok keluar. Aku roh liu tak lirai bawah. Dan ini sudah kau sih kan kau sama yang terkatai. Sudah kau anakmu. Sing dia buk pondoknya, buk sekolahnya, ngerti agomo. Saki sudah lu mah senangannya sudah kok. Oh bah masjid kayak anakmu sing nyumbang. Orang ada tarian. Jadi ganjaranmu alhamdulillah. Pak malaikat. Ini apa? Ini kok anak ganjaran tahajud, tahajud di sinten. Tahajud mulu, kalau dia lho ternyata tahajudan Pak Malaikat. Ya roh aku. Oh ngawamu tangi kuih mau nguyuh toh. Bar nguyuh ya terus. Turunnya? Bar nguyuh turunnya? Gak betul cewek ya? Astagfirullahaladzim ya cewek sejibu gak suka toh. Anakmu, putramu yang kau dulu pesantrenkan, kau didik agama, pondoknya, bendungi kiamu lain, sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat tasbih, jadi ganjaran. Alhamdulillah. Penak di Pak Malaikat, penak. Bunduk. Pak Malaikat kok untuk ganjaran haji, haji mundur. Kalau dari haji mau ngarep datar tuh hati ini. Iya, sekurang ini, saya ayo.
Tapi kan yang oleh generasi, jadi kan yang sinter. Anakmu, saya buat kondok no, buat sekolah ke, nanti agomo, buat tinggali warisan, orang beli ni kayak motor. Awak urung korban korban, kita ingin nari, nih. Jadi urung haji juga, dari haji karena anakmu. Kalau oleh ganjaran haji, alhamdulillah, anak sing genah peninggalan sing saya soleh bansol. Mereka insya Allah jadi penolong kita semuanya. Kabeh bakal mati sing diarep arep dungane anakmu kungkus kaya husnul khotimah. Amin. Sihiran sing terakhir mungkin harus ditutup donga bareng-bareng. Jaman ise enom rambute ireng banjur wis tuwa nyun malih putih direnungi iku mertandani yen arep mulai balik ke Gusti. Jaman ise enom mripate awas banjur wis tuwa njur malih bangun kabur gitu mbak mbak isi nom yen dongong ngesung lebono bulan tendong dicetong gitu saniki musuh pun lebono bulan itu mu nak diamuti ngomong malah bedel ngono nak naik dua bedong itu gak wedong ngomong borong padahal meripate sampun kan kabur iku mertandani arep mlebu kubur. Jangan ise enong kulite alus cek nom banjur wis tuwa jur isuk pripun dengirun iku mertandani arep mlebu bolongan ciut kok semua bolongan ciut kok burang kok semua semut mlebu bolongan mlebu bolongan kuping bolongan ciut kubu omae gedong aduh manggung wombok sebenarnya bolongan ciut kuburan kira betul. Jaman isi enom kupinge tengen banjur wis tuwa njur malih apale budhek dilakoke nek wae budhek njur malih bu iku mertandani yen arep diidek idek didusi dikafani disok dilepone pendosa pikul ketul-ketul-ketul bawane kuburan dilepone liang lahat diadani ditalkin tutup kajangnya dulu ke rumah kok tidak kalau kadang naik tipe karo muni-muni anjir ya bohong kalau tangannya duit ngeler anjir lo ya utang 1 juta berarti karo tengah juta enter astagfirullah terus muka-muka dan sadar nih ya nolong ya cuma nolong kok ya om duit nih ya kodoh titipan kebetulan sampai saya di TTV ya tangganya ya bici berarti mata kamu bisa gila yang kamu bengesan nih tangan cacat mau dibilang nih mulai ibadah ayo sing cecek sholat limang waktu dilakoni kanti ajar dengan rajin dengan tekun insya Allah barokah amin Allahumma
Kula derek di tempat nikah kemawon muga-muga putra putri kula menika sami dipun jadi diri Gusti Allah dados arek ingkang saleh lan salehah sakjeta dados jeriipun tiyang sepah dipun asing gesang mapan sampun becah muga-muga dados amal jariah diberkati Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kula mohon maaf yen ngapunten mboten kuat sampai jam 1. Ngapunten nggih. Nggih. Kurang yen bingung iki. Insyaallah tunggu barokah. Monggo kuwi. Kula saking kula cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.